Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, so welcome guys. Dan pada video kali ini gue bakalan langsung aja nge-showcase part 3-nya ya guys. Part 3 dari showcase add-on dari Minecraft Dungeon ya. Ya langsung aja ya guys. Enjoy to the video guys. Ini skin here-nya bagus banget asli. Jadi kemarin kita kan udah sampai di ini ya, Wild Spirit. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi ke spawn player Yellow Helmet. Nah, player Yellow Helmet guys, sesuai namanya dia itu berhelmet warna kuning ya. Dan ini yellow yaitu kuning ya. Dan ini salah satu player terkuat ya kan. Karena waktu itu masih hidup dia enggak sebetulnya. Terus kita ada Nameless King. Nah, ini adalah ya, ini adalah boss yang akan kalian lawan di survival. Dan ini tuh natural spawn ya, guys. Jadi kalian tuh bisa kayak ini darahnya lumayan tebel. Kalau gua pukul kurangnya dikit, coy. Jadi aku bakal menggunakan jalan pintas ya, yaitu slash skill. Biar mati semuanya guys. Oke, selanjutnya kita ada Lip. Ini dia tuh monster yang bentukannya serem banget. Dan dia itu tinggalnya di jungle ya. Jadi kalian kalau misalnya spawn di jungle malam hari gitu kan, hati-hati sama dia ya guys. Karena dia itu tuh bahaya. Kalau misalnya ini hanya 4 kali hit dengan ini apa, Netherite Sword. Dan selanjutnya kita ada Golden Boss. Nah, ini adalah Golden Bro, Cauldron yang ada di Minecraft Dungeon ya, yang spawn slime kalau kalian tahu ya. Dan dia itu tuh bisa nge-summon slime seperti yang ada di gamenya ya, nge-summon slime. Dan dia itu tuh kuat. Kalau mati dia bakalan ngedrop ini guys, drop chest, dan isinya tuh OP gitu kan, kapok gitu. Dan ya, kita bakalan lanjut lagi setelah tadi kita nyobain sampai di ini ya. Kita bakal next lagi pakai yang ini guys, apa telurnya langsung aja kita selanjutnya kita ada piggy bank. Nah, ini adalah piggy atau babi gitu kan, yang nyimpen barang-barang OP. Jadi kalau kalian bunuh dia bakalan ngedrop sesuatu yang OP. Itu kan bisa lihat gue dapet kayak senjata gitu, dan ini OP ya. Kalian kalau nemuin babi kayak beginian, bunuh aja langsung guys, kalian bakal dapet drop yang OP. Selanjutnya kita ada Mountaineer. Nah, ini gue nggak tahu ini. Nah, ini tuh kayak glacier gitu ya guys, glacier. Tapi kok dia megangnya ini di tengah dadanya gitu, ketusuk ya. Suaranya tuh gitu, lumayan kenceng ya. Ini tuh gue bisa lihat. Tuh dia tuh bawa tas kan. Dan dia tuh ngedrop pickaxe yang nggak tahu ini kegunaannya apa ya. Selanjutnya kita ada Illusioner. Tapi Illusioner ini tuh gelap ya bentukannya, nggak kayak Illusioner yang Illusioner original. Ini gelap guys, ini tuh gelap. Dan dia itu tuh sama kayak Illusioner, nge-summon sesuatu, tapi dia tuh nge-summonnya lebih gelap gitu kan. Itu ngeri guys, matinya aja lama banget guys. Oke, next kita ada Pillager Raid Captain Spawn. Ini adalah versi yang pakai diamond armor guys ya. Ini berat banget, perlu sekitaran belas hit guys, bayangkan perlu 12 hit untuk kalian membunuh. Jadi kalian kalau nemuin hewan mob ini, jauhi aja guys. Walaupun damage-nya kecil, kalian bunuhnya aja susah banget gitu kan, perlu 12 hit. Ya kan, next kita bakalan lanjut lagi. Di sini kita ada yang namanya itu ini kepanjangan. Tapi kita langsung aman. Nah, ini tuh villager yang dia nge-trade, enggak tahu ini nge-trade apaan. Kalau kalian buka ini bakal ngebuka level yang lebih OP lagi guys ya. Jadi kalian jangan bunuh, tapi bisa ini ya, apa, bisa trading. Dan dia itu kalau misalnya diserang bisa ngeluarin efek regeneration yang itu bisa melindungi dirinya sendiri. Next kita ada apa nih? Soalnya ada skeleton horseman. Nah, itu banyak banget guys ya tuh.
Tuh, tapi ini tuh nggak langka karena dia pastinya pakai raw, tapi yang ini tuh pakai helmet yang berbeda gitu kan ya. Kita bakalan langsung aja kill karena mereka tuh merusakkan ya, tapi ada bardar juga. Terus kita ada ngetuin apaan, ternyata ini illager ya, gua nggak tahu ini nyerang apa enggak. Kita coba sama ini. Oke, ternyata dia itu tuh nyerang secara fisik ya, enggak nyerang pakai magic. Selanjutnya kita ada mutan spider. God. Gua enggak tahu ini ada di mana enggak, tapi kayaknya gua salah ini ya, salah summon. Jadi mendingan kita kembali. Oke, kita bakalan lanjut lagi ke mob berikutnya ya. Ini gua itu masih ada beberapa mob lagi yang keren. Oke, kita bakalan langsung aja nge-summon semen ya. Oke, kita bakalan taruh di sini dan itu. Nah, selanjutnya ada Ice Launcher. Seperti yang kita tahu namanya Ice ya. Dia nge-summon yang namanya itu balok es. Yang kalau misalnya kita kena, kita bakalan one hit kill, guys. Jadi kalian hati-hati. Dia tuh bisa pas raid atau di bayang bersalju ya. Banyak juga. Dia tuh jalannya ngebungkuk, guys. Itu tuh ngedrop ini ya, ngedrop. Kalian bisa pakai ini buat nge-summon ice-nya juga. Kita ada Redstone Golem. Redstone Golem ini adalah mob hostile. Dia bakal nyerang mob apapun yang dia lihat. Ya, begitu loh. Kita ada Duit Merchant. Oke, dia udah ancang-ancang mau nyerang ya, guys. Lihat. Diserang nih, kejar. Tahu enggak? Oke, jadi ini adalah Nidwit yang menjual sesuatu yang berguna. Nah, ini hanya dengan paper kalian mendapatkan emerald. Ini namanya itu adalah Nidwit Merchant. Jadi, ya, bukan Nidwit Villager ya. Selanjutnya kita ada, nggak tahu ini. Oke, ternyata ini tuh semacam, itu biasanya apa? Ini blok benda atau apa? Entah. Gua kagak tahu ini blok benda atau apa. Karena dia nggak bisa dipukul, nggak bisa dipapain. Bisa guys, dipukul ya, tapi dipukulnya dari tengah gitu kan, dipukulnya dari tengah guys, nggak dari manapun. Okay. Ini si respon dalam ya, itu guys, apa namanya, hostile menyerang pangkat. Okay, dia udah mati karena dia merusakkan ya. Oke, kita kan udah selesai sampai di ini. Soalnya kita ada di sini, kita bakalan summon yang banyak ya guys. Kelas gua aja. Dan di sini kita mempunyai Wither Skeleton Archer. Nah, seperti namanya Archer, dia pemanah tapi dengan efek enchant ya guys. Tuh dia itu tuh nggak ada spesial, cuma pakai buff. Dan baunya itu tuh nggak ngeluarin api, tapi kayak damage-nya lebih sakit guys. Kita ada ini. Nah, ini sama kayak tadi, tapi gua nggak tahu ini kayak gimana ya. Kayaknya beda. Oh, soalnya kita ada nih. Di itu kayak tadi tapi kayak beda ya. Aku juga enggak tahu nih. Gimana salahnya? Oke, langsung aja kita taruh lagi telurnya. Ini di mana dan naruhnya guys? Aku enggak tahu nih, kocak. Entar, ini di sini dah. Aku enggak tahu ya karena ngambilnya gua ngacak, cuy. Oke, kita kan udah cobain. Langsung aja kita bakal tuntasin dulu yang mobnya. Itu kita ke itemnya gitu kan. Kita bakalan ubah kedai dulu. Dan kita ada armored piglin. Ini piglin berarmor dan kalau kalian serang ini tuh perlu 1-2 hit pakai netherite. Tapi kalau pakai diamond sword kayaknya perlu 3 hit lebih guys ya untuk membunuh piglin ini. Jadi kita ada zombified fungus togger. Gua enggak tahu ini kayak gimana. Dia nggak pegang sword tapi kayaknya dia itu tuh keras ya, apa namanya, darahnya. Terus kita ada enchantment necroman. Nah, ini dia itu tuh sama kayak yang sebelumnya tapi dengan efek enchant. Dan ini tuh tebal gitu darahnya, biasa kalau bos itu tebal darahnya. Nah, ini ada vindicator chief. Nah, chef. Jadi dia itu tuh nge-chef ya. Kayak chef gitu dan dia tuh ngedrop nggak tahu tuh alat apa. Oke guys, ini untuk mob berikutnya ya. Langsung aja kita ambil. Ambil lah. Oke. Kita selanjutnya ada Redstone Cube. Oke, dia tuh munculnya dari bawah tanah ya. Selanjutnya kita ada Villager ini.
Dia lari cuy, ngeliat itu. Dan ceritanya itu war it ya. Sumpah kok bener-bener tuh kagak jelas. Itu tuh pas jalan ngeluarin efek ya. Dan selanjutnya kita udah masingin. Nah ini serem guys ya, matanya di mana mana. Ini serem. Kali kita ada ini, mopi nih, gue gak tau ini kayak gimana. Dan kalau kita pencet dia bakal ngeluarin hantu. Oke, kita bakalan nge-showcase mob yang paling terakhir dan yang paling kalian tunggu-tunggu. Ini kita ada gas boss. Dia itu tuh gas boss, tapi punya darah yang setebal darah. Oke guys, you know what? Mungkin segini untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, dan kalian suka juga di subscribe juga. Dan dari aku lagi mencanon mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you next my video guys. Ini rusuh banget. Bye bye.